Selamat berjumpa lagi dengan saya, Om Tortor, yang akan mendongeng untuk Anda. Kali ini, saya akan membawakan kisah tentang asal-muasal kenapa serigala kalau bulan purnama dia meraung dan menangis menghadapi bulan. Kisahnya begini. Zaman dahulu kala, ketika manusia belum ada, seluruh isi bumi adalah para binatang. Dan pada saat itu, binatang masih bisa berbicara. Ada dua binatang yang selalu bersahabat, yaitu seekor rubah dan seekor serigala. Dua sahabat ini mempunyai karakter yang sangat berbeda, punya sifat yang sangat berbeda. Serigala adalah binatang yang jahil, suka mengerjain teman-temannya, suka berbohong, dan dia biasanya suka licik dengan teman-teman yang lain. Namun, serigala memiliki sahabat yang sangat setia, yaitu rubah yang baik hati. Rubah ini adalah hewan yang selalu mengasihi semua binatang di hutan. Rubah ini menjadi tempat binatang-binatang lain untuk curi hati atau berbicara atau memberikan solusi kepada binatang-binatang yang lain. Dan rubah selalu membimbing sahabatnya serigala untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dengan lelahnya. Pada saat itu, bumi jika malam hari masih gelap gulita, belum ada satu lampu pun di sana, belum ada sesuatu yang dapat menerangi maya pada saat itu. Dan para penghuni hutan berkumpul lalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan doa mereka pun terjawab. Sang Maha Kuasa mengirimkan utusan yang kedua. Dengan membawa sebuah bola besar, sang utusan pun berbicara. Aku diutus untuk memberikan bola ini kepada kalian. Hanya hewan yang baik hati dan jujur yang akan mampu menyalahkan bola besar ini. Aku serahkan semuanya padamu. Maka semua hewan pun mencoba untuk menyalahkan bola besar ini. Lama kocok dan besar. Dengan belalainya, dia maju ke depan. Aku akan coba menyalakan bola ini. Setelah mendekati gajah, bola besar itu tetap tidak menyala. Kenapa? Karena gajah selalu sombong. Kalau berjalan, dia merasa dia yang memiliki jalan. Dan orang-orang harus minggir. Minggir pohon-pohon dikerjangnya, maka gajah tidak bisa menyalahkan bola besar. Kemudian ada monyet yang mencoba untuk menyalahkan bola itu. Dan monyet itu berlari dengan cepatnya, melompat dari satu dahan ke dahan yang lain, dan dia menghadapi bola yang besar. Sekarang giliran aku akan coba bagaimana menyalahkan bola besar ini untuk kalian. Aku punya hati yang jujur, kata monyet. Dan monyet pun mencobanya, mendekati bola itu, dan bola itu tetap tidak menyala. Kenapa? Karena monyet memiliki satu sifat yang dia sering menipu, mencuri dan sebagainya, merugikan orang lain. Dia tidak punya hati yang tulus di dalam diri. Akhirnya semua hewan mencoba. Jerapah
Bahkan ikan-ikan di laut mencoba. Tidak ada satupun hewan yang bisa menyalakan bola besar itu. Tinggal dua sahabat, serigala dan rubah, yang akan mencoba menyalakan bola ini. Pertama, serigala bilang, "Hei, rubah, akulah, tinggal kita berdua yang akan bisa menyalakan bola ini. Aku yakin aku mampu menyalakan, karena aku punya hati yang bersih." Nah, serigala pun mendekati bola besar itu, dan ternyata bola besar itu tidak juga menyala, karena kita tahu serigala punya hati yang dengki, dia suka jahilin teman-temannya. Dan semua hewan berpaku kepada rubah yang baik hati. Rubah yang baik hati dengan tenang dan lembut mendekati bola besar itu. Dia perlahan, "Sahabat-sahabatku, hewan di dunia ini, tolong bantu aku. Doakan aku, semoga aku dapat menyalakan bola ini untuk kita bersama." Dan rubah perlahan-lahan mendekati bola lampu. Apa yang terjadi? Dan bola lampu itu pun menyala ketika disentuh oleh sang rubah. Utusan dari langit lalu menarik bola lampu ini dan rubah ke tempat yang lebih tinggi, menerangi seluruh bumi. Semenjak itu, kita selalu melihat bahwa ada rubah, bayangan rubah di bulan ketika purnama. Serigala, sahabat rubah, menyesali semua perbuatannya. Dan dia pun setiap kali melihat bayangan sahabatnya di bulan purnama, dia meraung. Serigala menyesali perbuatan. Semenjak itu, setiap kali serigala melihat bulan purnama dan melihat bayangan sahabatnya di bulan purnama, dia selalu menangis dan meraung. Terima kasih. Salam dari saya, Tolok.